Namun kali ini upayanya tidak mampu disambut oleh sang Rogan.
iring dengan headingnya patil lagi berlebar Teddy Dadang tahu lagi datang lawan sebuah serbuan oh namun masih bisa di blocking oh dibuang gambar kompromi kali ini oleh Suyong membuahkan sebuah titik penjuru kali ini bagi kubu Sang Tamu. Kali Gung FC akan melakukan counter kick alias tendangan penjuru untuk kedua kalinya. Pendek saja rubah-rubahnya masih dijadakan dalam posisi offside. Gol kali ini akan dilakukan free kick. Pendek saja sudah dilakukan. Tuan Wagi koordinasi bawah serangan sambil melihat sang rotan. Pendek saja tuh irinya dimasuk. Umpan manis kali ini. Rizal. Rizal dengan pasingnya. Lalu berupaya kali ini. Burhan menyambut. Terlalu keras kali ini. Sakri akan ancang-ancang lakukan throw-in lemparan ke dalam. Rizal lawan sebuah soloran, namun masih ada sang winger back Sakri. Sakri kembali lawan pasir, namun leading berhasil dilakukan oleh Solo. Lepas lagi.